sebelah anting yang waktu itu ada di koper aku udah ketemu. Ternyata disimpan sama Rena. Besok aku kasih ke mama ya. Elsa, kan dia baru aja jadi brand ambassador Maharatu. Kita kasih dia penghargaan. Gimana? Gak apa-apa kan? Boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Halo Mbak. Ya, mau cari apa Bu? Pulang, kalau kata anting. Saya mau cari anting hadiah untuk anak saya Mbak. Oh boleh. Model anting yang bisa ibu dan aku pilih. Yang mana ya? Kak Ci, kayak mangan-mangan. Bisa mikir lagi. Gue harus gimana untuk nyegah supaya Aldebaran tetap yakin kalau Rena itu anaknya Roy. Dia udah gak mikir untuk tes DNA Rena dan Nino. Gue kok. Lu harus terjerat juga. Ya oke. Okay. Sekarang kamu kirim data-data kamu supaya saya bisa beli tiketnya. Elsa, mama rasa ini udah keterlaluan. Rp15.000 aja kok. Ya, makasih ya. Bagus banget ya. Aku besok mau kesana lagi ah. Ke pasar.